Bisa guna melestarikan seni tradisi budaya Sunda, Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran ke-21 digelar di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung. Nantinya 50 peserta se-Jawa Barat akan berlomba untuk menampilkan yang terbaik melantunkan lagu Sunda diiringi kecapi dan suling. Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran ke-21 digelar dan diikuti oleh 50 peserta dari berbagai daerah se-Jawa Barat. Final berlangsung di Gedung Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung yang memperebutkan piala bergilir. Pasanggiri Tembang Sunda yang diiringi kecapi suling merupakan ajang 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Daya Mahasiswa Sunda, Budayawan serta Komunitas Sunda se-Jawa Barat sejak tahun 1962. Tidak hanya untuk menjaga serta melestarikan seni tradisi Sunda, Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran ke-21 diharapkan dapat menjadi warisan budaya yang dikenal hingga mancanegara. Selain sebagai ajang silaturahmi antara komunitas serta para seniman Sunda, tembang serta kawi Sunda yang diiringi kecapi dan suling ini pun digemari kaula muda. Dari final yang berlangsung, juara pertama kategori perempuan dimenangkan oleh Mutia Angansari, kedua Fuzi Mina Karlina, ketiga dimenangkan oleh Reka Diah Faiha. Sedangkan juara kategori pria dimenangkan oleh Arif Budiman, kedua Muhammad Raudia, untuk juara ketiga Taufik Muhkarim. Rezitia Prasaja, Bandung TV.